Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini akan membuat video tentang apakah lovebird yang baru panen bisa masuk kandang lagi, guys, tanpa dijemur. Oke. Sebelum lanjut ya, sebelum saya jawab, jangan lupa untuk like dan subscribe ya di bawah. Saya hitung sampai 5. Ada tombol subscribe di bawah, silahkan Anda klik untuk berlangganan gratis di channel ini. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jawabannya adalah boleh guys, asalkan dia sudah siap. Gimana caranya mengetahui dia sudah siap? Kita lihat duburnya guys, seperti ini guys. Dia sudah siap, dia tidak gembol. Yuk, ini lihat, dia tidak gembol. Ini berarti sudah siap. Dia nggak perlu dijemur lagi, kayak. Jadi kita langsung masukkan lagi aja. Seperti ini juga. Ini sudah loloh-lolohan. Dan juga bagian duburnya itu sudah rata, kayak. Tidak gandol. Jadi dia sudah siap untuk masuk kandang lagi, guys. Jadi kalau sudah siap, kita tidak perlu lama-lama lagi untuk menjemur. Karena apa? Satu, dia sudah waktunya kawin lagi, guys. Oke. Dan yang kedua, sangkar ini sayang nggak ya? Soalnya kan ada yang mau dipanen. Jadi daripada agak dapat kandang bulat seperti ini, mendingan ini dimasukkan dan ini digunakan untuk panen lagi, guys. Seperti itu. Kecuali dia belum siap, kita wajib jemur, guys. Oke, saya kira jawaban ini cukup singkat dan tapi bermanfaat. Semoga bermanfaat ya bagi kalian yang pemula. Tapi kalau sudah senior ya, mungkin cara ini sudah terbiasa dan sudah sering dilakukan. Oke, sekian dulu. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi, yang tadi belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga, karena subscribe itu gratis, guys. Gak ada ruginya kita subscribe, kan subscribe itu gratis. Kalau Anda ingin notifikasi ya, jika ada video baru, Anda tinggal klik loncengnya, guys. Jadi kalau Anda klik loncengnya, nanti kalau ada video dari saya, nanti Anda dikabari, guys, di notifikasi. Kalau tidak ingin seperti itu, tinggal subscribe aja, guys. Subscribe tidak mengganggu kalian, hanya gunanya untuk mendukung channel ini tetap berkembang dan upload hampir setiap hari, guys. Jadi dengan subscribe Anda, channel ini tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya seperti itu. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.